isunya yang saya ada sebut sedikit sebanyak dalam ucapan tadi, bila kita lihat kandungan ataupun konten yang telah dimuat naik dalam akaun tersebut, yang agak merisaukan, bagaimana TikTok boleh membenarkan akaun seperti ini beroperasi dengan begitu lama. Tambahan saya risau bila saya meneliti komen-komen dalam konten tersebut yang juga membayangkan masalah apa yang disebut sebagai purveyor of certain criminal activity, membolehkan beberapa jenayah lain untuk sama ada dilakukan ataupun di sinilah saya rasa platform seperti conference ini membolehkan kita meneliti apakah cara yang terbaik untuk kita memahami keadaan. Saya sebut dia macam ni, kandungan yang telah dihasilkan membolehkan komen-komen yang kalau kita teliti agak merisaukan dan membimbangkan. Trend mereka yang mengikuti menonton konten-konten seperti ini, dan kita tak tahu berapa banyak akaun lain yang serupa seperti akaun ini yang ada dalam TikTok. Jadi di sinilah saya lihat platform-platform media sosial perlu memberikan kerjasama yang lebih kepada pihak berkuasa, dan saya percaya rakyat pun bersama kita dalam memastikan kanak-kanak di bawah usia 16 tahun ataupun bawah usia 13 tahun tidak memiliki akaun media sosial.